Video seorang wanita bekerja sebagai sopir truk tambang besar alias dump truck viral di TikTok. Sosok wanita ini terlihat pertama kali pada akun TikTok @mybarisi. Dalam video itu, sang wanita tampak terbiasa mengendarai truk tambang besar. Sambil membawa truk, wanita ini pun melambaikan tangan ke arah kamera. Hingga artikel ini tayang, video TikTok itu ditonton 3,4 juta orang. Bahkan, banyak warganet mengirim komentar pujian untuk si wanita ini. Dikonfirmasi Tribun News, wanita pekerja sopir truk tambang ini bernama asli Emma Mayuti Barisi 28 tahun, yang juga sekaligus pemilik akun TikTok @mybarisi. Wanita asal Paser, Kalimantan Timur ini sudah terbiasa beraktivitas sebagai sopir truk tambang di perusahaan PT Petrosi. Adapun jenis truk yang sering ia bawa adalah Heil Dump Truck Caterpillar 777D. Ia mulai terjun profesi ini sejak tahun 2011, di mana Emma baru tamat pendidikan SMA. Tak ingin membebani orang tua dan suka dengan tantangan, membuat Emma untuk mencoba peruntungan menjadi sopir truk tambang ini. Setelah lolos seleksi, Emma harus menjalani masa percobaan selama 3 bulan dengan didampingi trainer. Usai dinyatakan kompeten dan mendapat izin, barulah ia diperbolehkan bekerja mengoperasikan alat berat dump truck Caterpillar ini tanpa pendamping. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!